pembubutan bulu ayam ya, menggunakan mesin guys. Ini setelah dipotong masuk ke mesin bubut. Siram air dingin ya. Ini yang telah dibubut jadi bersih, terus dipotong, diambil cekernya. Punya Pak Mbah Darmo. Ada bulu-bulunya yang lembut, bisa kita cabut dengan tangan. Pasti yang lembut itu cuma sedikit ya. Sudah terbiasa ya, cepat-cepat saja mas ya. Setelah diambil jeroan serta tembolok ya, tembolok dikeluarkan, jeroan dikeluarkan, terus kita bilas lagi dengan air bersih. Sedikit share tentang cara bubut bulu ayam menggunakan mesin ya. Semoga sedikit share ini bermanfaat. Salam sukses untuk lover, salam sehat selalu, sampai jumpa lagi.